Hai Kofren. Jadi di sini kita ada soal yaitu tentang statistika dan kita disuruh mencari desil kelima dari data ini. Maka kita coba urutkan dulu ya data-data ini terlebih dahulu. Berarti di situ kan ada angka 1, lalu ada angka 1 lagi, baru ada angka 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13 baru 13 sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 berarti sama ya sudah ya berarti udah benar nah maka dari sini kita disuruh mencari desil kelimanya maka ingat-ingat ya nanti untuk rumusnya nanti kita cari letak dulu yaitu letak oke maaf letak dari DI. Gini ya nanti ya. Maka nanti rumusnya adalah I per 10 gitu. Dikali dengan N plus 1 gitu ya. Dengan nanti N ini adalah banyaknya data ya. Seperti itu. Jadi di sini adalah gini. I adalah. Jadi DI ini adalah desil ke I. Desil ke I. Kasih di sini ya keterangan kita kasih keterangan maka nanti di sini n itu adalah banyak data oke jadi nanti itu setelah itu ketika kalian sudah mendapatkan letaknya maka nanti rumusnya adalah gini untuk misal kita dapat u m koma n seperti ini ya berarti nanti itu adalah sama dengan um ya ditambah oleh M, eh, maaf, oleh N per 10, ini dikali oleh UM plus 1 dikurang UM. Seperti ini ya, nanti ya. Nah, jadi kalian bisa mendapatkan DI-nya atau desil ke I-nya itu dengan cara ini. Gitu. Oke. Nah, dari sini kita langsung saja, kita hitung ya di situ. Berarti letaknya dulu. Letak desil kelima. Gini ya. Maka nanti desil kelima berarti jadinya 5 per 10 ya dikali sama totalnya yaitu 13 ditambah 1 gini ya. Maka nanti jadinya kita dapat setengah dikali 14 gitu ya. Berarti nanti jadinya 7. Nah, berarti ini maksudnya adalah urutan ke 7 seperti ini. Ya. Nah, karena di sini dapatnya urutan ke-7 berarti 1 2 3 4 5 6 7. Nah, ini adalah desil kelimanya gitu ya. Berarti ini adalah desil kelimanya seperti itu. Nah, berarti nanti kita serabat bahwa desil kelimanya itu adalah U7, berarti itu adalah 7 ini. Oke, cukup jelas ya? Sampai jumpa di soal berikutnya.